Ke informasi berikutnya, kebakaran terjadi pada sebuah ruko di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Sementara di Gresik, Jawa Timur, diduga akibat bocornya selang tabung LPG, sebuah rumah tempat usaha catering hangus terbakar dan satu orang terluka. Kebakaran melanda sebuah ruko yang baru direnovasi di Jalan Sawah Besar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin subuh. Kobaran api membakar seisi bangunan dari lantai 1 hingga lantai 4. Selain itu, api juga membakar kabel listrik yang berada di depan gedung. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat yang datang ke lokasi kejadian langsung memadamkan sisa-sisa api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh petugas. Akibat kecelakaan tersebut, pemilik ruko diperkirakan merugi hingga ratusan juta rupiah. Datang sudah besar, Pak. Kronologinya seperti itu. Jadi dari lantai 1 sampai lantai atas itu sudah terbakar semua. Itu penyebab awal, sementara kita belum mengetahui. Nanti kita serahkan sama ahlinya mungkin dari forensik. Sebuah rumah tempat usaha catering di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur, Senin sore hangus terbakar. Seorang penghuni rumah terluka akibat kebakaran itu. Dua unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, Aha Sinaga, mengatakan kebakaran diduga akibat bocornya selang tabung LPG. Disebabkan gas LPG dan PGN-nya bocor. Luka ringan yaitu kayak kesambar api di rambutnya tapi tidak luka bakar. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Konvoi pendukung kemenangan Argentina di kota Manado, Sulawesi Utara dibubarkan oleh petugas. Selain itu, dua orang mahasiswa tenggelam di Pantai Dorpedu, Kecamatan Pulau Ternate. Selengkapnya dalam Indonesia 24 jam. Sejumlah pengendara sepeda motor yang konvoi di Jalan Boulevard Pierre Tendian Manado dibubarkan aparat kepolisian pada Senin. Konvoi yang dilakukan oleh pendukung Argentina ini merupakan perayaan kemenangan tim kesayangan mereka atas Prancis lewat adu penalti di final Piala Dunia Qatar 2022. Para peserta konvoi ini terpaksa ditertibkan petugas secara tegas karena telah mengganggu ketertiban. Diduga mengalami keracunan makanan di sebuah hajatan, sejumlah warga di Klaten, Jawa Tengah pada Senin dilarikan ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Mereka mengalami sakit pada bagian perut dan mual setelah menyantap lontong sayur dan opor. Mayoritas korban merupakan lansia. Hingga Senin malam, 16 warga masih dirawat di rumah sakit. Dibantu pihak puskesmas, petugas sudah mengambil sampel makanan yang diduga sumber keracunan untuk diteliti. Dua mahasiswa di Pantai Dorpedu, Kecamatan Pulau Ternate dilaporkan tenggelam pada Minggu. Kedua mahasiswa ini diketahui sedang melakukan kegiatan pembubaran panitia IT Expo. Namun pada saat semua kembali berkumpul untuk pulang, salah seorang mahasiswa tenggelam dan meminta tolong. Berniat untuk menolong, satu mahasiswa lain langsung menceburkan diri. Namun ia tidak bisa berenang dan ikut tenggelam. Pada Senin, tim SAR telah menyisir lokasi tersebut. Satu orang korban telah ditemukan dan yang lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.